pemain kelahiran Nigeria yang mempunyai fizikal tinggi lampai Christian Obioze, menjadi salah satu pemain import yang diambil oleh Perak FC bagi mengharungi saingan Liga Malaysia 2023. Penyertaan penyerang berketinggian 1.92 meter itu diumumkan secara rasmi hari ini. Bagaimanapun, Perak yang dimiliki oleh syarikat telekomunikasi XOX Berhad tidak berkongsikan mengenai tempoh kontraknya kepada pihak umum. Sebagai rekod, ini merupakan kali pertama Obioze menyertai sebuah kelab yang berpangkalan di rantau Asia Tenggara. Di awal kariernya, penyerang berusia 28 tahun ini banyak beraksi bersama kelab di negara kelahirannya. Selepas itu, Obioze mula berkelana keluar negara dengan menyertai beberapa kelab seperti Orlando Pirates di Afrika Selatan, Stade Gabesian di Tunisia, Al Hussein SC di Jordan, Shahab Al Sa'il dan Tadamon Saud di Lebanon. Perkhabaran itu sekaligus mengundang rasa teruja kepada penyokong Perak FC yang ternanti-nanti pengumuman import baharu selepas barisan pemain tempatan menyertai pasukan tersebut. Pengalamannya yang luas selama lebih 10 tahun di Liga Antarabangsa bakal memberi kelebihan kepada pemain itu beraksi di pentas Liga Malaysia yang pastinya akan menjanjikan suatu kelainan. Selain itu, Obioze juga pernah menyarung jersi pasukan kebangsaan Nigeria yang ketika itu menduduki tempat ketiga kejohanan negara-negara Afrika 2014. Pasukan Super Eagles yang ketika itu di bawah kendalian jurulatih Stephen Keshi menewaskan Zimbabwe untuk penentuan tempat ketiga dan keempat dengan Obioze sebagai penjaring tunggal perlawanan. Ketajaman pemain itu pastinya akan ditagih pasukan Perak FC yang bakal mengasah tanduk di saingan Liga Super musim ini. Lagi-lagi pemain itu akan mendapat sentuhan jurulatih berpengalaman yang cukup disegani, Lim Tiong Kim, yang pernah mengendalikan skuad remaja Bayern Munich sebelum ini. Apapun pro dan kontra yang dihadapi Obioze di skuad The Boss Gaurus, para penyokong pastinya mengharapkan sentuhan berbisa pemain itu sebagai peledak utama pasukan.